Hei, mau lari ya? Wah, makan ini. Ini. Wah, soal Subantoro. Mas Abro, kita belum ngomong Batoyo. Iya, makan itu. Jangan sampai Batoyo kesini. Harusnya kita ngomong Batoyo lah, kita cari bantuan. Iya, bener. Sepedanya Batoyo. Sepedanya Batoyo, guys. Dia langsung lari. Gak apa-apa, lagi ngarit kali ya. Makin dekat. Dan kamu tidur. Awas, Mas Joko. Nah, ayo, endus, ini terus, endus. Kayak ini pasti berhasil kalau cara ini nih. Kok bawa koper mau ke mana? Aku mau baik, salaman aja lah. Aku mau, sekarang mau cabut. Maksudnya gimana? Kamu minggat, mau lari dari Tanjung Jawa. Tuh, mikir. Tuh, Mbak Toya udah di jalan itu loh. Ada kamu loh. Bawa keris, keris. Mari kawan, gerakkan tangan kakimu. Menarilah dengan bebas sesukamu. Ekspresikan dirimu, janganlah ragu. Seni berkuat dalam dadamu. Maju bersama kita meraih mimpi. Di antara ribuan mata menanti. Musik gamelan menjadi saksi. Menarilah kawan hingga akhir nanti. Kemarin aku ngomong, kita kumpul jam 8. Ya tapi Mas Ado belum kelihatan loh. Katanya nyari Jumantoro. Kita harus nyari Jumantoro nih, kalau enggak aduh. Gawat. Apa kita ini tanggung jawabnya enggak cuma sama kita semua loh. Tapi sama Pak Guyuban dan juga Mbah Toyo, karena itu kan barongan punya kita semua. Bisa lain loh. Apa? Berbangun. Ini wajahnya ya guys, aku kasih tahu nih wajahnya. Bangun. Dari kemarin dia tidur baru bangun. Tapi malah puasanya kuat toh, Dul? Iya sih kuat sih. Ini rambutnya semakin merah, kayaknya kamu semiran kan? Dia tuh panas kemana sih? Gimana ini ayo ah? Kita cari mana dulu ya? Aku udah mimpin briefing ini. Kita harus pencarian tim SAR. Gimana Mas? Tim SAR? Enggak ada tim SAR. Kepolisian sekalian kenapa toh? Nanti harus 24 jam. Ini ada hubungannya dengan gaib, jadi enggak mungkin bisa Mas Ado. Nah. Mas Joko. Gimana ini? Enggak gitu aja, gimana dulu aja. Dulu aja lah ke sana. Dulu ayo, kamu panggil Mas Ado di rumah apa enggak? Ayo guys, kita ikutin nih. Belum. Ini belum sadar sepenuhnya sebenarnya guys, anak ini. Dia baru bangun tidur. Tidur dari kemarin baru bangun. Dia tuh Mas Jo, dia tuh enggak tahu kejadiannya, dia ini kok malah suruh bangunin Mas Ado gitu. Apa biar pion. Gak tahu, Ndel tuh masih bingung bangun tidur tuh. Wajahnya aja masih kayak gitu. Bangun tidur tiba-tiba udah. Tapi puasa kayak gini tetap seger enggak, Boy? Kan arah tetap seger. Seger kan? Malah pucat ya, aku lihat dia kayak mayat. Sandalnya ada enggak? Sandalnya. Oh, ada sandalnya. Eh, yang satu. Yang satu ada enggak? Ada lilinnya ada. Boy, bener nih rulahnya Mas Adu. Dua ini enggak. Hei, mau lari ya? Makan mas. Wah, makan ini. Ini. Madia, wah. Gak puasa ini. Makan dia. Kacau ini, gak puasa Mas Ado, gak puasa Mas Ado, gak puasa. Hei, bukain. Hei, kami dari tim Gegabah, keluar. Udah tua, gak puasa. Malu-maluin, kakak aja puasa ini. Isi. Buka Mas Ado. Dorong. Ini. Lampunya nyalain. Lampunya. Ini kita basah nih. Ini mukanya jelek nih, udah makan nih. Nah, ketahuan makan kamu ya. Makan ya kamu ya. Terus kenapa kamu di sini? Kenapa? Aku udah di sini. Kenapa? Kita ngumpul jam 8. Kita kan mau mencari aja tuh. Kenapa malah kamu? Iya, dia lagi pergi. Kamu cuma 1 2 3 4 5. Iya, 5. Kenapa toh? Kalian jangan keras-keras. Kenapa? Ya udah makan terusin aja, kita mau diem. Aku udah makan. Aku puasa. Terus apa? Kalian udah bawa batu toh? Enggak. Emang ada apa sih? Kenapa kita bawa Mbah Toyo? Enggak apa-apa. Tapi kalian enggak ngadu ke Mbah Toyo tuh? Iya, Mbah Toyo buat apa? Soal Subantoro. Mas Abloh, kita belum ngomong Mbah Toyo. Iya, makan itu. Jangan sampai Mbah Toyo kesini. Harusnya kita ngomong Mbah Toyo lah, kita cari bantuan. Iya, bener. Dari kemarin aja, aku kalau mau keluar belipir-belipir, bahkan aku takut tuh. Kalau ketahuan Mbah Toyo, aku nanti dimarahin. Terus gimana solusinya itu kan punya Pak Guyuban, enggak punya nanti kita sendiri. Kita kalau itu gimana? Ntar kita dikira penggelapan loh.
bisa disidang Pak Lurah loh. Tapi kalau Mbak Toyo tahu nanti aku dimarahin di guntur angin, guntur geni, wah aku bisa hancur ngawur aja. Enggak mau ah, enggak mau. Terus gimana tapi, kalau kita enggak ada solusinya cuma ngumpet gimana? Kita mau ngumpet terus. Besok kalau kita diam-diam kita pentas enggak ada Jumantoro, kamu mau ngomong apa? Nah, biarkan Mbak Toyo lupa dengan sendirinya. Ngawur aja. Enggak mungkin lupa. Udahlah sekarang kita cari, ayo. Pokoknya kita harus keluar. Kita harus ikhtiar. Apa yang udah di depan rumah nih, kalian ngajak Betoyok nih, Pak. Ah? Enggak. Kita ngajak Entul. Yaudah, gini aja. Tapi jangan ngomong Betoyok dulu, kita cari dulu. Iya. Beneran? Iya. Ayo, keluar dulu. Ini kayaknya ketakutan banget, guys. Eh, Betoyok, mau bau? Wih, jangan. Iya, gak ada. Ayo, keluar. Iya. Pokoknya panik amat nih. Ya, ini harus dapat. Kita ambil ramah nih. Lewat sini aja. Mana? Kenapa toh? Sandal kita di sana. Di sini, wah. Ya udah guys, kita ke lokasi aja, kita cari yuk. Itu, mudah-mudahan ketemu ah. Ayo. Serotok. Ayo, mudah-mudahan ketemu. Sepedanya Batoyo. Sepedanya Batoyo, guys. Dia langsung lari. Ayo, enggak apa-apa, Mas. Enggak apa-apa, lagi ngarit kali ya. Jauh, dia jauh. Ayo, enggak apa-apa. Mas Ado, kalau kita kayak gini nanti ada orang yang curiga. Nanti kita ditanya. Kita harus tetap tenang, seolah enggak terjadi relax. Apa-apa. Nah, enggak terjadi apa-apa. Cuma Toyo kenapa sih? Kenapa emang kalau dia tahu ya lo. Enggak apa-apa kali. Coba kita dicari lebih detail lagi. Coba Mas Joko. Batoyo. Mau. Iya, mau kabur kan. Tuh, kemarin hilangnya di sini, guys. Kemarin kamu naruhnya di mana? Yang naruh siapa? Mas Adu. Yang naruh kan Mas Adu. Mas Joko. Ini. Kemarin di sini. Coba kita cari lagi. Wah, ini gini aja lah. Kamu harus melakukan raga sukmanya di sini, Mas Adu. Wah, enggak mau kok, ngawur. Ya minimal kamu cuma lihat penunggu di sini. Ah, ngawur, enggak mau. Hanya penunggu. Enggak mau, kemarin kan aku udah coba itu. Nah, kita ulangi lagi di sini. Siapa tahu udah ketemu. Enggak petang kan lagi. Sehat kan? Tahu ah gelap. Gitu kemarin itu. Gelap. Ini enggak bakalan gelap. Iya nih, padang cerah. Masuk padang sana. Nanti padang. Jangan kalau rogosok mau lagi tetap apa? Tetap yang ketemu itu cuma gelap-gelap doang, enggak ada petunjuk. Gimana Mas Joko? Kalau kita enggak ketemu kacau ini. Habis ini kan lebaran kita banyak job. Tetap kita harus ke Mbah Toyok, Mas Jok. Iya, solusinya gitu kayaknya ya. Diapain, Boy? Iya nih. Oh, yang itu hidungnya besar. Oh iya. Kita emang hidungnya paling gede. Nah, ini paling besar padahal Mas Joko loh nih. Ya, lebar. Tapi gini, lebar. Boy. Boy, demi Jumantoro. Iyalah, kamu mau enggak? Jumantoro itu tahu enggak dia itu banyak berjasa. Iya. Itu kan yang ngilangin kamu, kenapa aku yang diberikan, Ben? Ya udah kalau enggak mau ya udah. Ya salah ke bahasa ya. Aku kalau pulang ketahuan. Please tolongin aku, Boy. Ya sekarang gini, kamu pas waro. Terus enggak ada Jumantoro masuk. Kan kurang. Kamu kan biasanya nabrak Jumantoro. Kamu hilang aja panik. Kamu udah tahu ceritanya kan kemarin Jumantoro itu hilang, kamu tahu enggak? Tahu. Kita enggak boleh mau hidup entul. Apa kamu aja tahu? Iya, aku kan masih kecil. Aku kan masih kecil. Masih di bawah umur jadi. Dia lagi bangun tidur bahaya, nyawanya belum lengkap. Dia tidur udah 2 hari baru bangun aja loh. Ya udah. Kamu kan yang merasa. Woi, demi. Yuk. Oke. Mas Joko ayo tolongin. Boy, pejamin mata kamu, Boy. Gimana nih? Lihat jidat Mas Joko. Lihat fokus ke bola mata Mas Joko. Fokus ke bola mata Mas Joko. Oke. Pelan-pelan kamu akan merasa nyaman melihat bola mata Mas Joko. Bayangin dia itu adalah dua pasang donat yang siap kamu santap. Oke, lama-lama donat itu berputar sehingga membuat kepala kamu pusing dan lama-lama membuat kamu semakin nyaman sehingga kamu larut dan tertidur terus. Donat itu makin dekat, awas, dicandangin. Makin dekat dan kamu tidur. Awas Mas Joko. Nah. Ayo sekarang mau diapain nih? Ayo kita hipnotis. Ya ini sudah. Penciumannya. Oh iya. Oh jadi kan anjing. Heeh. Oh. Mas yo. Boy. Jalan ini. Enggak apa-apa biarin. Boy, sekarang penciuman kamu 10 kali lebih tajam daripada penciuman kamu normal. Oke, jadi tolong tuh kurang. 10 kali. 100 kali. Boy, bayangin
Sekarang indera penciuman kamu 100 kali lebih tajam dari sebelumnya. Oke, jadi di sini aku, nah ini adalah bekas aroma Jumantoro. Nah, kamu harus mencarinya. Oke, di mana jejak Jumantoro kamu harus mencari dan kamu mulai mencium. Boy, ayo sekarang lakukan boy. Ayo, endus terus, endus. Endus. Kayak ini pasti berhasil kalau cara ini nih. Kenapa wik? Dia masih mengendus-endus. Hidungnya ini langsung gini ya guys, gerak-gerak hidungnya. Tapi kenapa arahnya ke sini ya? Coba ditemukan apa enggak nih? Iya, enggak tahu nih. Lagi. Oke, Boy masih mencoba mencium lokasi ini. Kayaknya enggak ada Mas Ado. Dia kebingungan soalnya ya. Jangan-jangan yang diindus sejak kita ya, kan kemarin buntutnya Jumantoro juga kayak wherever ya. Iya, enggak tahu. Wah, ini enggak jadi Mas Ado. Waduh, dia udah keluar dari tempat deh. Wah, mama nyari sawo kamu. Wah, yes. Mana sih? Sadarin. Error nih ya. Boy, oke. Lihat kembali mata Mas Yoyo. Oke, bola mata Mas Yoyo itu kembali menjadi donat dan dia berputar-putar dan sekarang dia makin dekat dan setelah dekat dia menjadi kobaran api dan menyadarkan kamu dari tidur kamu kembali normal. Boy. Oke. Okay. Boy. Coba. Kawer. Kantor dikit, Boy. Ya udahlah, yuk kita ke Bahto, yuk kita ngomong. Udah gak ada cara lain. Terus gimana? Udah lah, pulang. Yuk. Oke, guys. Kita mati Bahto murka. Enggak ada cara lain. Enggak apa-apa. Tolong jujur. Terkadang kita coba bayangin, Pak Toyo. Ya, kayak gini pakai kacamata. Apa? Ah, kayak gitu mau gimana coba? Coba gini. Mbah, Jumantoro ita. Apa? Kok iso? Kulo sing luput, Mbah. Lah aku ya wis entar iki nek jek kelas sing paling gede kowe. Ayo. Coba sing ngono. Ayo guys, kita ke Batoyo. Batoyo. Yuk kita ketemu. Mau ada cara lain. Mau kabur ke mana, guys? Bilang sendiri atau dibilangin? Batoyo. Tapi aku takut deh, Mas Joko. Juga iya. Enggak apa-apa, yang kena kan bukan kita. Iya, tapi takut deh. Mau, jangan. Dia juga gak berani, gak apa-apa kok jadi. Ya, apa-apa lah, ayolah Mas Yo. Pada gak berani, Dul. Yang kena kan bukan kita, Mas Ado yang kena. Iya, tapi aduh. Pasti kita juga dimarahin. Aku aja gak berani. Nah, semuanya gak berani, guys, mau ke rumah Mbak Toyo nih. Toyo. Nanti kalau kita orang, ya udah kita. Bismillah. Gitu kan malah kita. Kita diambilin keris bisa bingung. Mas Ado, satu-satunya orangnya Mas Ado yang bisa. Tuh, kerisnya ada di depan tuh. Betul. Wah, ini kalau ini buat Paku Kuntilanak itu. Kita cuma muter-muter mulu nih kalau kayak gini, guys. Duh, gak ada solusi lain nih. Capek, guys, kalau kayak gini, guys. Takutlah. Kita mau kelek, guys. Bang Ado. Mas Ado. Woi, Mas Ado. Tanggung jawab. Oh, dia bawa koper kemana tuh? Hei, kau bawa koper kemana? Aku minggat, itu bisa lapan aja lah. Aku mau sekarang mau cabut. Maksudnya gimana? Kamu minggat, mau lari dari tanggung jawab. Mau gimana lagi? Tidak ketemu kok. Lelaki sejati itu hadapi masalah, bukan lari dari masalah. Sana. Aku mau hidup selamaan. Kalian jangan kangen sama aku lagi. Tapi tolong, please, cuma terus ditemui. Kalau ini apa tinggal di Salaman, kita antar Mbak Toyo ke Salaman. Oke. Mas Ado, tadi kan Mbak Toyo kita panggil, terus Mbak Toyo keluar. Mana Mas Ado? Gitu. Dia udah bawa keris, Mas Ado. Sini. Lah. Pokoknya sebelum cuma terus ditemuin, aku enggak akan pulang. Udah ya, kalian jangan kangen sama aku ya. Ya ngawur. Jangan kangen sama kalian. Nanti yang jalan kita. Minggir kalian itu. Enggak mau. Jangan dulu terus. Minggir. Enggak mau.
Tuh mikir. Tuh Mbak Toyo udah di jalan itu loh. Ada kamu loh. Mau pakai keris. Bawa keris tapi keris buah. Udah sana kalau mau ini. Atasnya kayak kambing loh. Ada cara lain enggak? Sini, sini. Aku yakin pasti ada cara yang lain. Ya udah, kita langsung pikirin aja. Ya, tapi apa? Itu. Coba, aku kan puasa. Jadi buntet untuk mikir. Sama, kamu mah coba, kamu kan habis itu serotot. Aku lagi puasa. Nih mau. Puasa. Nah, boy. Tambah lagi aku kan bayi. Kamu kan belum tidur. Kita kan ya, dari tadi cuma muter-muter, kita enggak. Maksudnya enggak coba tanya-tanya orang. Jangan, terus gimana nih? Jangan, please please jangan kalau mau tanya jangan bawa dulu nanti dia. Yang lain enggak harus kucing enggak gitu, guys. Dan sukanya yang bagian itu mah. Apa? Tanya orang lain aja udah. Ya udah ayo tanya siapa? Orang yang disapa ayo. Serius ini cuma tuh hilang. Kalau udah mau. Woi, bentar. Ayo, serius. Ayo, serius. Kalau enggak ke Batoyo ke siapa lagi, Bang? Jangan Batoyo. Tanya Cimi tuh, tahu enggak? Tadi tuh dia tahu enggak, Mi? Tadi aku dia cuma ketik-ketik. Tadi aku ke Batoyo. Mbah. Nganu ajeng. Ajeng atau aku belum ngomong. Udah, Mas. Bentar. Korin lo. Udah jangan Mbak. Gini aja. Jangan Mbak Toyo kenapa tuh? Mbak Kongan dulu juga gitu. Dia juga belajar kayak gitu. Nah, oh, Mbak Toyo. Kalau Mbak Turina. Mbak Turina malah enggak tahu lagi. Mbak Kongan yang dihipnotis yo. Malah sip nanti. Sip. Kita hipnotis Mbak Turina siapa tahu dia. Ngawur ya. Nanti pause. Nanti disuruh mandi lumpur. Nanti toyen nanti kan Mbak Turina. Ayo gitu. Ya udah gini. Aku memang dulu pernah belajar sama Mbak Kong dan dia itu memang pernah olah sama Mbak Ocim. Rasa kayak gitu. Iya benar sama Mbak Ocim. Saudara dari Mas Joko. Ya. Jadi Mbak Toyo, Pak Edi juga bisa. Yaudah kita udah enggak ada masalah. Daripada ini udah keadaannya enggak. Please jangan lewat sebelah situ. Jangan lewat tepat. Udah enggak apa-apa. Ya kan kalau kita itu apa namanya bilang ke Mbak Toyo yang kena kan bukan kita, Mas Ado pasti yang dimarahin. Jadi enggak apa-apa. Tapi kita kan ikut-ikutan ke sana kemarin. Iya tuh kita salah. Aku yang naruh. Ayo udahlah yuk gas. Yuk. Tapi yang ngomong Mbak Kong juga masuk yuk ya. Emang kenapa? Aku pekerimu. Alah. Enggak ada cara lain. Lu kan jawab. Jangan. Ini lama-lama tak lempar beneran. Jangan buat bau nanti Mbak Toyo itu. Bilangin. Jangan Mbak Toyo. Dadah. Bu. Bapak di mana? Bapak. Waduh. Aduh, Bapak lagi tidur Mas Ado. Anu Bu, ajeng anu kan anu. Golek Sumantoro. Itu di dalam tuh apa? Loh, yang bener Bu. Bu jangan bohong loh. Lah, aku kan orang sakti. Mungkin kata nganu. Tapi masuk di Bu yang kawi. Apa-apa tuh? Bapak yang bawa masuk tuh. Pas apa? Kemarin di luar tuh. Oh. Kemarin di WC-mu. Wah. Berarti di apa kita? Ya udah lah. Ya wes. Mbak Turina lagi cari. Kenapa Mbak Turina? Mas ya. Tapi mungkin itu yang di dalam Jumantor itu duplikatnya. Ah, enggak tahu. Coba cek aja dulu. Ada enggak? Ada. Ini kan. Hah? Mana Jumantor enggak ada, wah. Ini Mas ya. Ini bukan yang KB. Astaga, gua kedoran. Mana barongannya? Mau ambil cumi-cumi masuk itu. Enggak ada lo. Duh, kok enggak ada? Enggak ada lagi. Nah. Lah, aduh, mana tuh yo? Di sini juga enggak ada. Ini kira-kira cuma tuh terima enggak tuh? Kita buat film. Coba oh ini. Mana tuh? Kok ada suara nih? Wah, ada. Alhamdulillah. Akhirnya ketemu juga. Eh ala jelah iki lho nang ndi wae. Selosowe nek ra ono pe aku iso ngengkleng ngerti ora? Aduh, iki wae aku iso ngengkleng. Untung pe ketemu nek ra ketemu jan. Tenan ta iso tak ngene iki ya gara-gara iki ya jane yo. Nek lu ojo ado-ado eling omahku kene. Yo. Kamu tenan kene lu izin kalau bangunane cuma kalau mau ngeluarin itu izin. Masa ditinggal sawo. Tapi sini kita cerita ke Mbak Toyo yuk.
Kalau hilang, iya. Ya udah enggak apa-apa, jangan dimarahin. Tapi kan berarti kan udah ketemu. Bisa dibawa dia. Ini ya. Untung di enggak tahu kali aja kemarin lagi ini ngomong Molly, kamu dengar enggak cerita ibu tadi? Kenapa? Ibu panik karena kehujanan di wit sawo terus datang di depan rumah sama ibu dimasukkan sini. Oh, gitu. Jadi yang nyelamatin itu Bakung. Wah. Kan ya biasa kamu kalau lain kali enggak usah di inilah. Enggak usah ditinggal-tinggal lah. Betul. Ya, ini kan ijinnya kamu, ini Mas Joyo, ini Mas Joyo, Mas Joyo sebenarnya. Ayo, ayo, kenapa dia panik dari tadi dia? Udah. Oke, kali ini mau apa battle sama kameramen sama Mas Ado ini? Panjang. Udah sekarang kita bisa bernapas lega sekarang kan? Ketemu nih. Nah, ya udah, berarti kayaknya cukup ya kontennya ya. Udah ketemu nih. Kurang makan lagi puasa. Iya, benar. Udah kita mau ke car center aja lah. Aku mau upgrade. Oke ya, kalian kalau mau close. Udah sana-sana kalau mau pergi. Sana-sana. Itu covernya itu ditambahin. Kesalaman sana. Salaman udah enggak apa-apa, enggak apa-apa. Salaman aja. Kita pergi. Aku goyang dulu. Ini enggak ada orang. Salaman aja. Salaman lebih baik. Kalian enggak kangen sama aku? Enggak. Udah ada sana pergilah. Pergi. Oke, sekian dulu video dari Gaby Garuda. Satria Muda. Jangan lupa like, comment, subscribe. Cintai terus kemudian ini. Salah. Udah selesai.